Halo guys, kembali lagi di channel Abilku. Kali ini aku akan membahas line up Persib Bandung versus PSIS Semarang dalam lanjutan BRI Liga 1 2023. Lengkap 6 pemain asing Persib Bandung hari ini. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, and comment, and share sebanyak-banyaknya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Abilku pastinya seputar Persib Bandung, kabar terbarunya hari ini, esok, dan seterusnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan Persib Bandung. Berikut jadwal Persib Bandung versus PSIS Semarang dalam lanjutan BRI Liga 1 2023 yang akan bermain pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di indosiaratavideo.com, dan akan bermain di Stadion Semarang Jatidiri. Dan berikut klasemen sementara BRI Liga 1 2023 antara Persib Bandung versus PSIS Semarang, di mana PSIS Semarang menempati posisi 4 klasemen dengan mengumpulkan poin 14. Sementara itu Persib Bandung menempati posisi 16 klasemen dengan mengumpulkan poin 8. Dan berikut prediksi skor antara Persib Bandung versus PSIS Semarang menurut versi Abilku. Menurut versi Abilku, Persib akan mendapatkan skor 2 dan PSIS Semarang akan mendapatkan skor 1. Jadi di pertandingan ini dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 2-1 keunggulan Persib Bandung. Dan berikut line up Persib Bandung versus PSIS Semarang dalam lanjutan BRI Liga 1 2023. Line up Persib Bandung lengkap 6 pemain asing hari ini. Apakah bisa memenangkan pertandingan ini atau malah sebaliknya PSIS Semarang yang akan memenangkan pertandingan? Berikut line up Persib Bandung. Di posisi penjaga gawang ada Teja Pakualam, usia 29 tahun, tinggi 177 cm. Asal negara Indonesia, harga pasar 3,91 miliar rupiah. Di posisi pemain belakang ada Nick Wipers, usia 30 tahun, tinggi 182 cm. Asal negara Belanda, harga pasar 6,95 miliar rupiah. Masih di posisi pemain belakang, Alberto Rodriguez, usia 30 tahun, tinggi 191 cm. Asal negara Spanyol, harga pasar 5,21 miliar rupiah. Di posisi back masih ada Daisuke Sato, usia 28 tahun, tinggi 170 cm. Asal negara Filipina, harga pasar 3,48 miliar rupiah. Masih di posisi pemain belakang ada Edo Febriansyah, usia 25 tahun, tinggi 173 cm, asal negara Indonesia. Harga pasar 3,91 miliar rupiah. Di posisi pemain tengah ada Robby Darwis, usia 19 tahun, tinggi 170 cm, asal negara Indonesia. Harga pasar 1,74 miliar rupiah. Masih di posisi pemain tengah ada Mark Locke, usia 30 tahun, tinggi 177 cm, asal negara Indonesia, harga pasar. Di posisi gelandang serang ada pemain baru yaitu Levi Madinda, usia 31 tahun, kewarganegaraan Gabon, posisi gelandang serang, harga pasar 3,04 miliar rupiah. Dan berikutnya ada Febri Haryadi, pemain sayap, usia 27 tahun, tinggi 168 cm, asal negara Indonesia, harga pasar 6,08 miliar. Masih di posisi pemain depan yaitu ada Ezra Walian, usia 25 tahun, tinggi 185 cm, asal negara Indonesia, harga pasar 4,78 miliar rupiah. Di posisi pemain depan ada David Da Silva, usia 33 tahun, tinggi 185 cm, asal negara Brasil, harga pasar 3,91 miliar. Dan berikut line up Persib Bandung versus PSIS Semarang lengkap 6 pemain asing hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.